Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan pemirsa, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Mahira. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi Expressing Purpose atau menyampaikan tujuan. Materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu Asking for Purpose atau menanyakan tujuan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa razaqni fahma. Amin. Setelah belajar melalui media ini, insyaallah adik-adik dan pemirsa akan bisa menyampaikan tujuan, expressing purpose, dan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan to in order to so that. Baik, mari kita mulai. Silakan adik-adik dan pemirsa amati dialog berikut. Dialognya, situasinya adalah Ananda Rachel is in her study room when her father, Mr. Adi, is coming into the room. It is Saturday evening. Ananda Rachel sedang ada di ruang belajarnya ketika ayahnya, Pak Adi, masuk ke dalam ruang tersebut. Hari itu hari Sabtu malam. Good evening, darling. What are you doing? Good evening, Dad. I'm studying English. Why do you study? Tomorrow is Sunday. I study this evening to prepare the English examination. That's very good. When will the examination be held? On Monday morning. Okay. I hope you pass the examination and get good mark. I mean, thank you very much, Dad. Nah, silakan dicari kosakata yang susah. Kalau ketemu ada yang tidak tahu artinya, silakan pause dulu videonya, cari di kamus artinya apa, tulis, kemudian play kembali videonya, oke? Okay? Silakan adik-adik dan pemirsa siapkan pula lembar kerja worksheet yang bisa di-download di dalam link yang tertulis di video deskripsi ini. Deskripsi video ini ada linknya ya, silakan diklik, dibuka, kemudian di-download, dicetak, kemudian gunakan sebagai lembar kerja untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada dan juga bisa sekaligus sebagai lembar catatan. Siap ya? Coba silakan adik-adik dan pemirsa kerjakan latihan berikut dari dialog. Nomor 1 pertanyaan adalah what expression is used to express purpose? Kemudian what can we learn from the dialogue? Ya, silakan dicari dalam dialog. Ungkapan apa yang dipakai untuk express purpose ya. Kemudian nomor 2, what can we learn? Apa yang bisa kita pelajari from the dialogue? Pause videonya, play kembali jika selesai. Nomor 3, why does Rachel study? Ya, silakan dicari ya, untuk apa itu di dalam dialog ada jawabannya ya. Kemudian nomor 4, I study this evening. Kata yang digarisbawahi, underlined word, has the same meaning as. Ya, ini sebagai sinonimnya apa gitu ya, silakan dicari. Tulis jawabannya di lembar kerja. Jika belum bisa mendownload saat ini, bisa langsung pakai kertas saja dulu dan buku tulis ya. Silakan kalau sudah bisa mendownload, segera didownload, dicetak dan digunakan. Kalau belum ya, pakai kertas atau buku dulu, oke? Baik, mari kita diskusikan pertanyaan tadi, kita cari jawabannya sekaligus pembahasan. Baik, nomor 1 pertanyaannya adalah the expression used to express purpose is. Ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tujuan adalah, ya di dalam dialog ya, Rachel sudah mengucapkan, yaitu jawabannya I study this evening to prepare the English examination. Saya belajar malam ini untuk menyiapkan ujian bahasa Inggris. Ya, itu nomor 1. Kemudian nomor 2, what can we learn from the dialogue? Ya, dari dialog kita bisa belajar apa? Ya, yang pertama dari persiapan Rachel ya, bahwa dia akan ujian bahasa Inggris, belajar terlebih dahulu. Maka kita bisa belajar dari dialog itu adalah we should study, kita harus belajar to prepare the examination. Ya, kita harusnya belajar untuk menyiapkan ujian. Kemudian bisa pula bisa belajar dari dialog adalah we should have good communication with our parents. Kita harus
memiliki komunikasi yang bagus dengan orang tua kita. Bisa dilihat ya, di situ ayahnya memanggil anaknya Rachel darling ya, sayang. Kemudian komunikasinya juga cair ya, lancar, tidak ada gap jarak. Mereka sangat bagus komunikasinya, dekat. Nah, itu juga bisa belajar dari Rio, berarti kita harus memiliki komunikasi yang bagus dengan kedua orang tua kita, gitu ya. Kemudian nomor 3, why does Rachel study? Untuk apa sih Rachel belajar? Ya sudah dijelaskan tadi, yaitu di kalimat keempat ya, baris keempat, yaitu Rachel yang bilang, I study this evening to prepare the English examination, untuk menyiapkan ujian bahasa Inggris. Kemudian kata I study this evening, ungkapan yang di garis bawah atau kata yang di garis bawah adalah study, itu sama dengan learn, sama-sama belajar artinya ya. Silakan dicek jawabannya. Betul semua ya? Ya, alhamdulillah bagus. Kalau salah ya silakan dikoreksi dulu, diralat dulu. Nah, adik-adik dan pemirsa, tahukah kalian bahwa untuk menyampaikan tujuan expressing purpose ya, kita bisa menggunakan 6 cara, yaitu dengan apa? Yang pertama to plus verb atau to plus be. Kemudian so that, nomor 3 in order to, 4 for, 5 in order not to atau so as not to, diikuti kata yang konotasi negatif, dan juga to prevent from, diikuti juga kata yang konotasinya negatif. Bagaimana maksudnya? Ya, nanti akan saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan, adik-adik dan pemirsa harus tahu dulu, yaitu dua kalimat, verbal sentence dan nominal sentence. Apa itu verbal sentences? Adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Lihat contoh berikut ya, ada 3. They study in school, mereka belajar di sekolah. Study itu kata kerja. I will go to Padang tomorrow. Go itu kata kerja, pergi. Kemudian Hans played futsal yesterday. Played itu kata kerja. Maka kalimat yang menggunakan kata kerja murni seperti ini adalah verbal sentence. Kemudian ada yang namanya nominal sentence, nominal sentences ya, adalah kalimat yang menggunakan to be. Bagaimana? Kita lihat 3 contoh. They are students, are to be. I am from Padang, am to be. She was not at home, was itu juga to be, yang bentuk past form. Nah, dari 3 kalimat itu kita simpulkan ya, nominal sentence itu adalah kalimat yang menggunakan to be, jadi bukan kata kerja. Baik, untuk menyatakan tujuan, yang pertama dengan to plus verb atau to be. Yang verbal sentence kita lihat contohnya ada 3. James studies to pass the examination. James belajar agar lolos ujian. Anita will train to prepare the competition. Anita akan latihan untuk menyiapkan kompetisi. Radit wore a raincoat. Radit memakai jas hujan agar aman dari hujan ya. Dari 3 kalimat itu kita tarik kesimpulan, yang pertama rumusnya adalah yang noun diikuti dengan verb ya, diikuti dengan kata-kata yang lain, misalkan kata benda seperti nomor 3 itu ya raincoat, diikuti dengan to dan kata kerja verb yang warnanya ungu itu ya, pas sama prepare, dan diikuti kata yang lain, misalkan kata benda. Atau noun dulu yang hitam-hitam 3 itu, jam, sanita, saradit ya, terus sama verb yang orange, diikuti dengan kata benda bisa seperti nomor 3, dilanjutkan to be, terus adjective safe, agar aman dari atau terhindar dari hujan. Nah, silakan dicatat, pause videonya, catat, jika selesai play kembali videonya, nanti begitu ya. Saya lanjutkan. Sekarang yang nominal sentence bagaimana? Ada 2 contoh, yaitu they were in bunker ya, to avoid the disaster. Mereka ada di bunker untuk menghindari bencana. I'm here to be close to you. Saya ada di sini agar dekat dengan kamu. Nah, dari 2 kalimat itu kita tarik kesimpulan ya. Rumusnya adalah noun yang hitam itu they sama a, diikuti to be yang orange ya, diikuti dengan kata keterangan di situ bunker sama here. Kemudian in bunker sama here ya. Dan diikuti dengan to, yang satu pakai verb, to avoid, menghindari. Yang satu pakai be, diikuti dengan adjective, to be close, agar dekat ya. Jadi to itu bisa diikuti dengan kata kerja, tapi kalau diikuti dengan kata sifat, benda atau adverb itu ya, keterangan, perlu be. Jadi to be, kemudian kata sifat. Silakan dicatat.
untuk so that yang verbal sentence, kalimatnya adalah contohnya James studies so that he can pass the examination. James belajar agar dia bisa lolos ujian. Anita will train so that she can prepare the competition. Anita akan latihan sehingga dia bisa atau agar dia bisa menyiapkan kompetisi. Radit wore a raincoat. Radit memakai jas hujan so that he would be safe from rain, agar dia aman atau terhindar dari hujan. Nah, dari tiga kalimat kita tarik kesimpulan rumusnya. Noun dulu ya, diikuti verb, yang orange itu verb, kemudian diikuti dengan kata benda bisa seperti nomor 3 a raincoat, terus so that diikuti subject pronoun atau kata ganti subjek kalimat. Anda perhatikan nomor 1, James studies so that he. Nah, kata he yang biru itu he, itu adalah kata ganti dari subjek kalimat yaitu James, maka he laki-laki tunggal. Nomor 2, Anita. Anita will train so that she. Nah, she ini menggantikan Anita, kata ganti subjek yang di situ subjeknya Anita. Sekarang yang ketiga, Radit, kata gantinya he karena dia laki-laki tunggal. Nah, setelah subjek pronoun ada dan pemeriksa diikuti apa? Modal dulu bisa can. Ya, kalau present tense kalimatnya pakai can ya. Tapi kalau past tense nomor 3 itu past tense pakai would, will menjadi would. Ya, kalau can menjadi could nanti, kalau will menjadi would. Would gitu ya. Dan diikuti dengan kata kerja. Ya, kalau tidak ada kata kerja pakai kata sifat ya pakai be dulu. Nomor 3 lihat would be. Gitu ya, silakan catat. Untuk nominal sentence ya, yang so that, yang pertama contohnya they were in bunker so that they could avoid the disaster. Mereka ada di bunker agar mereka bisa terhindar dari bencana. I'm here so that I can be close to you. Saya ada di sini agar saya bisa dekat dengan kamu. Nah, dari dua contoh kalimat itu kita tarik kesimpulan. Rumusnya setelah noun to be, yang nominal kan pakai to be ya. To be setelah itu bisa kata keterangan tempat ya, in Bangor atau here, diikuti so that, kemudian subject pronouns, kata ganti subjek ya, kata ganti benda yang subjek, they tetap they, kata gantinya I tetap I, diikuti apa? Diikuti model could ya. Kalau nomor 1 to be-nya would, berarti kalimatnya dalam simple past tense, maka modelnya pakai could bukan can. Nah, sekarang yang nomor 2 itu pakai am, berarti present form kan, maka modelnya pakai can, bisa. Kemudian diikuti kata kerja avoid, tapi kalau diikuti kata sifat seperti close, dekat, maka perlu be dulu, yang ungu warnanya nomor 2 itu. Silakan catat. Untuk nomor 3 dengan in order to yang verbal sentence, James studies in order to pass the examination. James belajar agar lolos ujian. Anita will train in order to prepare the competition. Anita akan latihan untuk menyiapkan kompetisi. Radit wore a raincoat. Radit memakai jas hujan agar aman atau terhindar dari hujan. Dari tiga kalimat itu kita tarik kesimpulan rumusnya. Noun dulu ya, semua pakai noun sebagai subjek kalimat, diikuti verb kata kerja, terus bisa diikuti dengan kata benda, contohnya nomor 3 a raincoat, diikuti in order to, terus kata kerja yang nomor 1, 2 itu pas sama prepare kata kerjanya. Kemudian yang ketiga itu diikuti kata sifat yang safe, aman atau terhindar, maka perlu to be ya, pakai be, yang hijau itu be, sehingga setelah itu pakai be, terus baru kata sifat, bisa pula nanti kata benda atau kata keterangan. Silakan dicatat. Untuk in order to yang nominal sentence, yang pertama contohnya they were in bunker in order to avoid the disaster. Mereka ada di bunker agar terhindar dari bencana. I'm here in order to be close to you. Saya ada di sini agar dekat dengan kamu. Nah, dari kalimat itu kita tarik kesimpulan rumusnya, noun dulu diikuti to be ya. Kemudian in order to diikuti verb, yang biru nomor 1 itu biru avoid kata kerja. Yang kedua pakai close dekat, maka perlu be yang hijau, be, be. Setelah to pakai be terus kata sifat to be close. Diikuti dengan kata lain juga bisa tentunya. Silakan dicatat. Untuk nomor 4 pakai for yang verbal sentence, James studies for passing the examination. James belajar agar lolos ujian.
Kemudian nomor 2, Anita will train tomorrow. Anita akan latihan besok for preparing the competition, untuk menyiapkan kompetisi. Kemudian nomor 3, Radit wore a raincoat. Radit memakai jas hujan for being safe from rain, agar aman atau terhindar dari hujan. Dari 3 kalimat kita tarik kesimpulan, rumusnya noun dulu ya, kemudian diikuti verb yang orange, kemudian diikuti kata benda bisa, misalkan a raincoat nomor 3, atau kata keterangan ya, waktu, tomorrow itu nomor 2, diikuti dengan apa, for, dan noun, kata benda. Di sini bisa verb plus ing ya, atau kata kerja pertama diimbui ing, atau namanya gerund, kata kerja berimbuhan ing berfungsi sebagai kata benda. Contohnya apa itu? For passing sama for preparing. Tapi kalau tidak ada kata kerja berimbuhan ing, makanya be, maka perlu for terus being diikuti kata sifat. Ya, setelah for tidak bisa langsung kata sifat, harus pakai being dulu. Agar aman, agar aman, safe. Nomor 3 itu dilihat ya. Silakan dicatat. Untuk nominal sentence yang 4, kalimatnya adalah they were in bunker for avoiding the disaster. Mereka ada di bunker agar terhindar dari bencana ya, untuk menghindari bencana. I'm here for being close to you. Saya ada di sini agar dekat dengan kamu. Nah, dari 2 kalimat itu kita tarik kesimpulan, semua noun dulu ya, noun dulu subjek kalimat, they sama I itu, diikuti were yang orange warnanya. Kemudian in bunker itu bisa diikuti dengan keterangan tempat, here juga keterangan tempat ya. Diikuti apa? For yang merah-merah, dilanjutkan noun kata benda atau verb ing gerund ya, avoid tambah ing, avoiding menghindari, atau bisa diikuti dengan kata sifat ya, close, tetapi harus tambah being dulu, for being close. Kemudian kata yang lain bisa. Silakan dicatat. Untuk in order not to atau so as not to diikuti dengan kata kerja konotasi negatif. Yang verbal sentence ada 3 contoh kalimat. Yang pertama, James studies in order not to fail in the examination. James belajar agar tidak gagal ya. Jadi sini pakai gagal itu kata kerja yang konotasinya negatif, gagal di ujian. Kemudian nomor 2, Anita will train tomorrow so as not to lose in the competition. Anita akan latihan besok agar tidak gagal di kompetisi. Gagal, lose, kalah itu konotasinya negatif. Kemudian Radit wore a raincoat. Radit memakai jas hujan in order not to be wet, agar tidak basah atau tidak kehujanan maksudnya ya. Nah, dari 3 contoh kalimat itu kita tarik kesimpulan, rumusnya semua pakai noun dulu sebagai subjek ya. James, Anita sama Radit diikuti dengan kata kerja. Sebelum kata kerja juga pakai modal will itu ya, nomor 2 boleh. Setelah kata kerja yang orange itu diikuti dengan kata keterangan boleh, nomor 2 tomorrow, atau kata benda nomor 3 a raincoat. Kemudian in order not to atau so as not to, kalau ada kata kerja berarti kata kerja murni, to fail, to lose nomor 1 dan 2. Tetapi kalau setelah not, in order not to diikuti dengan kata sifat adjektif seperti wet nomor 3, maka perlu be dulu, in order not to be wet. Silakan dicatat. Untuk yang nominal sentence dengan in order not to atau so as not to, they were in bunker so as not to suffer the disaster. Mereka ada di bunker so as not to, agar terhindar ya, agar tidak terkena bencana. In order not to suffer, agar tidak terkena bencana. I'm here in order not to be far from you. Saya ada di sini agar tidak jauh. Nah, jadi maksudnya biar dekat kan, from you, dari kamu. Dari situ kalimat itu kita tarik kesimpulan, rumusnya noun dulu semuanya, they sama I itu noun ya, kata benda, diikuti to be, were sama am itu kata to be ya. Ya, diikuti to be setelah kata benda, diikuti to be. Terus apa? Bisa kata keterangan tempat, in order in bunker sama here ya. Kemudian diikuti in order not to atau so as not to, diikuti dengan verb boleh seperti is, so as not to suffer. Atau kalau tidak kata kerja, kata sifat misalkan far, jauh nomor 2 itu ya, maka perlu be, in order not to be far from you, agar tidak jauh darimu, agar dekat maksudnya. Nah, silakan dicatat.
Yang terakhir yaitu dengan to prevent from, atau prevent from itu agar terhindar dari. Yang nominal sentence contohnya ada di kalimat ini, James studies to prevent from failing. James studies, belajar untuk menghindari dari kegagalan di ujian. Nah, jadi menghindari terus negatif kata kerja, kata benda ya yang konotasinya negatif, failing. Kemudian Anita will train tomorrow, Anita akan latihan besok, to prevent from losing, agar terhindar dari kegagalan in the competition, di ujian. Yang ketiga, Radit wore a raincoat, Radit memakai jas hujan, to prevent from, agar terhindar dari apa? Being wet, menjadi basah, maksudnya biar tidak kehujanan. Nah, dari tiga kalimat itu kita tarik kesimpulan, semua pakai noun dulu ya, terus pakai verb kata kerja, diikuti dengan kata keterangan, nomor 2 bisa tomorrow atau kata benda, nomor 3 a raincoat, terus to prevent from, agar terhindar dari, diikuti kata benda. Tetapi kalau tidak ada kata benda, pakai kata kerja tambah ing atau gerund ya, bisa failing sama losing, atau kata siwat bisa misalkan wet, basah, yang hijau itu ya, being wet, agar tidak basah, sehingga terhindar dari basah, maksudnya biar kering. Nah, itu maksudnya ya, yang verbal sentence ini silakan dicatat. Kemudian untuk yang nomor 6, to prevent from, yang negatif ya konotasinya, itu nominal sentence rumusnya, nomor 1 contohnya adalah they were in bunker, mereka ada di bunker, to prevent from, agar terhindar dari disaster, agar terhindar dari bencana kemarin. Kemudian yang nomor 2, I am here to prevent from being far from you, saya ada di sini agar terhindar dari jauh darimu, atau agar dekat, intinya gitu ya. Nah, dari dua kalimat itu kita tarik kesimpulan, rumusnya noun dulu sebagai subjek kalimat, diikuti to be ya, yang orange, terus bisa kata keterangan tempat ya, in bunker sama here, diikuti to prevent from, agar terhindar dari apa, kata benda ya, disaster yang noun, atau terhindar dari menjadi jauh, far, diikuti being dulu, sebelumnya dikasih being baru kata sifat far. Itu ya untuk yang nominal sentence to prevent from, silakan dicatat. Oke, adik-adik dan pemirsa, sekarang silakan didengarkan suara penutur asing akan membacakan ungkapan-ungkapan yang ada di layar. Kalian nanti dengarkan lalu segera tirukan, ikuti. Oke ya, silakan dengarkan lalu tirukan. James studies to pass the examination. Anita will train to prepare the competition. Radit wore a raincoat to be safe from the rain. They were in bunker to avoid the disaster. I am here to be close to you. James studies so that he can pass the examination. Anita will train so that she can prepare the competition. Radit wore a raincoat so that he would be safe from rain. They were in bunker so that she can avoid the disaster. I am here so that I can be close to you. James studies in order to pass the examination. Anita will train in order to prepare the competition.
Rabbit wore a raincoat in order to be safe from rain. They were in bunker in order to avoid the disaster. I am here in order to be close to you. James studies for passing the examination. Anita will train tomorrow for preparing the competition. Radit wore a raincoat for being safe from rain. They were in bunker for avoiding the disaster. I am here for being close to you. James studies in order not to fail in the examination. Anita will train tomorrow so as not to lose in the competition. Radit wore a raincoat in order not to be wet. They were in bunker so as not to suffer the disaster. I am here in order not to be far from you. James studies to prevent from failing in the examination. Anita will train tomorrow to prevent from losing in the competition. Radit wore a raincoat to prevent from being wet. They were in bunker to prevent from the disaster. I am here to prevent from being far from you. Oke, good. Sekarang adik-adik dan pemirsa silakan coba kerjakan cara sendiri-sendiri ya. Kalau tadi mungkin bisa bersama-sama temannya, sekarang individu kerjakan di worksheet. Pause videonya, kerjakan, selesai, play kembali gitu ya. Silakan dibaca perintahnya, diminta untuk melengkapi ya dengan ungkapan yang tepat. Situasinya yang warna hijau, kemudian dialognya hitam. Nomor 1 dan 2 dilengkapi. Pause videonya, kerjakan, selesai, play kembali. Oke. Baik, adik-adik dan pemirsa bisa cek jawaban kalian apakah benar apa salah dengan cara mendownload kunci jawaban yang ada di deskripsi video ini. Ada link, silakan diklik, di-download, kemudian dilihat kuncinya. Sekaligus nanti ada pembahasan juga, dan di situ juga ada latihan tambahan ya, bisa dikerjakan di link yang sama seperti worksheet tadi. Di bawah juga ada tempat untuk mencatat, banyak lagi juga ada untuk latihan soal dan sekaligus pembahasannya. Itu ya adik-adik, silakan kita simpulkan ya pertemuan ini, kita belajar apa nih, silakan ditulis, dan bagian mana yang paling disukai ya silakan tulis juga. Dan jangan lupa gunakan ungkapan ini ya, expressing purpose dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalau ada yang nanti yang tanya, loh kok kamu bawa sepeda motor untuk apa? Nah itu bisa pakai bahasa Inggris jawabnya, loh kamu kok ada di kantin sini? Atau loh kamu kok ada di musola untuk apa? Nah itu silakan nanti bisa dijawab dengan bahasa Inggris, oke? Okay? Nah itu saja adik-adik yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai dan mengerjakan latihan-latihan soal. Silakan bisa diikuti dengan mendownload link yang ada di deskripsi video untuk latihan tambahannya. Kemudian jangan lupa silakan berikan komentar masukan yang positif di komentar kolom komentar di channel video ini, dan juga berikan like ya jika memang suka ya jempolnya, dan juga share link ini, dan tolong di subscribe channel video ini. Barangkali ada yang belum, silakan channelnya di subscribe agar berkembang lebih cepat ya. Semoga nanti bisa menjadi amal baik kita dan amal jariah kita semua. Allahumma amin. Thank you, matur nuwun, syukron kasiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih dan khilaf dari saya mohon maaf. Sampai ketemu di video pembelajaran yang lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.